Fruits is good for our nutrition, but normal fruits cut are so boring and less appetizing. So need to find more exciting way to eat fruits. Artisan culinary is getting popular nowadays. It creates another level of gastronomic experience. It can also hone our appetites by bringing up the aesthetic side of the food. Wow. Yummy. It needs a special knife cutting skill and dedication for the chef to carve the fruit, plus imagination and creativity, so the result could always be artistic and appetizing as well. So, Chef Joko, seberapa penting sih fruit carving dalam industri artisan culinary di Indonesia? Sangat penting ya, karena dari fruit carving ini kita bisa merubah tampilan yang tadinya biasa saja menjadi enak dilihat dan lebih menggairahkan untuk memakan. Terus, dan fruit carving ini jadi modal kreativitas untuk para chef merubah tampilan agar menjadi lebih enak untuk foto-foto. Kan orang zaman sekarang sebelum makan mereka foto-foto gitu, jadi lebih eye-catching aja. Kalau chef sendiri udah berapa lama ya ikut fruit carving, dan so far apa achievement tertinggi? Kalau saya fruit carving belajar itu dari tahun 2014 dan itu otodidak ya, saya belajar sendiri. Jadi saya ikutin sedikit-sedikit dari YouTube atau lihat di sosial media lain, saya ikuti. Lalu saya ikuti kompetisi untuk meningkatkan kreativitas gitu. Jadi saya pernah dapat medali emas dan medali perak, medali perunggu itu di ajang ASEAN, kompetisi tingkat ASEAN. Dari China waktu itu datang. Dari Myanmar, dari Malaysia juga. Apakah ada komunitas fruit carving di Indonesia? Kira-kira udah berapa banyak ya? Komunitas sih nggak banyak, tapi salah satunya itu ada Indonesian Sculpture Artist. Itu didirikan tahun 2018 oleh salah satu master fruit carving di Indonesia, atau bahkan bukan cuma fruit ya, dia styrofoam, bahkan dia pernah ikut kejuaraan dunia mengukir salju di Cina. Namanya itu Master Wei Shinoda. Dia adalah pendiri fruit Indonesian Sculpture Artist. Dan sekarang pesertanya atau anggotanya udah lebih dari 100 orang di Indonesia. The pleasant appearance of the carved fruit will make our eating experience more colorful. It will also whet our appetites to a different level. The fruit carving is an amazing part of culinary artisan. It makes our food more appealing and appetizing, and making our dining moment is more memorable. Reporter team, Percy Today.